Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Dosen Receh. Jadi pada malam hari ini, nah tutorial pada malam hari ini kita akan membahas cara pembuatan laporan KKL untuk khususnya untuk mahasiswa sistemik. Tapi ini bisa dibuat atau diikuti atau ditiru oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Jadi tahap pertama yang harus kita ketahui, kita harus download dulu panduan. Jadi ini sudah saya download panduan laporan KKL untuk mahasiswa STM tahun 2020. Nah, jadi yang paling penting dalam pembuatan laporan KKL ini pertama format. Jadi kalau kita lihat di sini formatnya, nah ini dia. Jadi kalau dia di sini marginnya pertama 4 kiri, atas 3, tepi bawah 3, tepi kanan 3. Jadi langsung saja kita atur di sini, jadi kita minimaskan, kita bagi 2 biar lebih enak lihatnya. Nah di pack layout ini menurut saya sudah saya buka. Terus di pack setup kita atur 4 kiri, ini atas 4, terus kanan 4, ini 4, kiri 4, bawah 3, 3, oke. Berarti kiri 4, atas bawah kanan itu 3. Kita langsung oke kan, maka kondisi sudah berubah. Nah terus di sini dikatakan untuk satuan paragraf baru diketik 5 ketukan atau satu tab dari tab kiri. Terus bagian awal laporan dimulai dari halaman judul sampai dengan daftar lampiran diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil. Bagian isi laporan dimulai dari bab 1 pendahuluan. Nah ini dia, pertama bab 1 pendahuluan, bab 1 pendahuluan seperti ini, dan diberi nama dan diberi halaman angka Arab. Berarti nanti ini halamannya di sini kita atur, kecilkan dulu, kita atur. Biasanya untuk bab pertama itu halaman awalnya itu tengah, ini dia di tengah, kelanjutannya nanti di sebelah kanan atas, nanti kita contohkan. Satu pendahuluan, oke ini dia. Terus kita lihat lagi untuk font penulisan, nah font penulisan itu adalah Timnas Roman 12, berarti kita atur di sini kita buat Timnas Roman 12, oke. Spasi 2, ini bisa dilihat di sini spasinya 2, oke. Terus saya rasa itu saja. Baru diisi dari bab 1 ini, kita lihat dulu isi bab satunya. Bab satunya isinya latar belakang masalah, sejarah perusahaan, atau kita lihat di format. Pertama latar belakang masalah, topik, tujuan dan manfaat,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, waktu, tempat pelaksanaan. Oke, langsung saja kita buat bab satunya. Jadi ini bab satunya, ini kita kontrol B, board. Langsung selanjutnya di bawah kita beri nomor, karena ini bab 1, maka di sini dia harus 11 seperti ini, dan kita atur biar lebih rapi. Terus latar belakang masalah, nanti saya jelaskan bagaimana membuat latar belakang masalah yang baik dan benar. Selanjutnya tujuan dan manfaat. Di sini penulisannya penelitian, seharusnya kalau menurut saya di sini tujuan manfaat kuliah kerja, atau kalau kuliah kerja lapangan atau KKL. Terus metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Di sini satu duanya ada subbab, yaitu 1211. Ini tinggal kita tambahkan, misalnya ini kan, kita ganti dulu. Satu dua satu. Isinya tujuan penelitian. Selanjutnya manfaat penelitian. Oke, kita atur biar lebih rapi. Oke, di sini sudah terdapat latar belakang, tujuan, subjeknya tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan waktu, waktu dan tempat penelitian. Oke, langsung saja bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Nah, jadi dalam pembuatan latar belakang masalah ini, sebentar, saya besarkan dulu. Dalam pembuatan latar belakang masalah, pertama kita harus ada tempat penelitian. Nah, terus lokasi atau tempat tempat KKL dulu kita ambil. Lokasi KKL, masalah di lokasi, terus penelitian yang pernah dilaksanakan, sistem kerja atau sistem kerja atau solusi yang kita tawarkan, sampai dengan judul yang disimpulkan. Nah, biasanya saya dalam pembuatan laporan itu laporan KKL atau pembuatan proposal penelitian hibah, 5 panduan ini saya terapkan, tapi tiap orang berbeda-beda. Jadi kalau saya seperti ini, terserah mau diikuti atau tidak, hanya berbagi. Nah, jadi kalau untuk saat ini kita anggap misalnya tempat KKL ini adalah di, misalnya kita ambil tempatnya di sekolah, atau besar di sekolah, di kantor pegadaian. Sudah, lokasi KKL misalnya kita anggap di Kota Tanjung Balai, Jalan Sudirman nomor sekian-sekian. Nah, masalah di lokasi. Nah, masalah di lokasi ini banyak, misalnya sistem keamanan kantor, sistem keamanan kebakaran, sampai dengan sistem parkir atau sistem pendeteksi, atau kita buat sistem antisipasi penyebaran COVID. Nah, jadi
Kalau untuk penelitian yang pernah dilaksanakan, ini kita ambil nanti salah satu dari sini. Mana yang mau kita bahas? Oke, jadi langsung saja cara membuatnya. Pertama, kalimatnya kantor pegadaian yang terletak di Kota Tanjung Balai, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer sekian X, merupakan salah satu kantor pemerintahan yang bergerak. Nah, ini bisa saja diisi atau dikarang dengan kondisi yang ada. Jadi di sini kita lihat kalimat yang digunakan, kantor pegadaian yang terletak di Kota Tanjung Balai, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, merupakan salah satu kantor pemerintah yang bergerak di dalam jasa titip atau pegadaian. Nah, kalau misalnya bingung, bisa saja di sini ditambahkan sejarah. Jadi kantor pegadaian Kota Tanjung Balai saat ini sudah berdiri selama, kita misalkan misalnya, sudah 45 tahun, dan saat ini dipimpin oleh Bapak Yusuf MT. Terus kalau misalnya masih bingung di kalimat, juga bisa ditambahkan jumlah karyawan, atau bisa juga ditambahkan tentang apalagi, bisa ditambahkan tentang bagian-bagian kerja. Oke, nah di sini saya tambahkan, saat ini kantor pegadaian Tanjung Balai memiliki 23 karyawan, di mana tiap-tiap karyawan memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Oke. Setelah itu, kita ceritakan tentang kondisi di lapangan atau tentang kondisi LKL. Saat ini tim kuliah kerja lapangan Sistemik Royal Kisaran mulai mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata lapangan di kantor pegadaian semenjak tanggal sekian, misalnya tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan 12 Maret 2021. Oke. Setelah itu, jelaskan berapa orang yang kekal di sana. Tim KKL yang terdiri dari 3 orang. Tim KKL yang terdiri dari 3 orang berdas dengan jurusan sistem komputer saat ini diletakkan di bagian administrasi, dan atau kalau kita buat di administrasi, diletakkan di bagian maintenance listrik dan jaringan komputer. Oke. Jadi dari 2 paragraf ini kita sudah menjelaskan, pertama di mana
kita KKL, terus di mana lokasinya, selanjutnya berapa orang yang KKL di sana. Nah, setelah itu baru kita ceritakan masalah yang ada di lapangan. Nah, jadi kalau ini sudah terjawab, ya kan, saya tanda tanda merah. Oh ya, oke, saya tanda tanda merah. Ini sudah terjawab kepada KKL, lokasi KKL. Oke, langsung saja. Setelah tim KKL STM Royal melaksanakan kuliah kerja lapangan selama 3 bulan di kantor pegadaian, jadi di sini kalimatnya, setelah tim KKL STM Royal melaksanakan kuliah kerja lapangan selama 3 bulan di kantor pegadaian dan berkoordinasi dengan penanggung jawab KKL di kantor pegadaian Kota Tanjung Balai, maka tim KKL serta pengawas sepakat untuk mengatasi masalah yang ada di kantor pegadaian Kota Tanjung Balai tepatnya di bagian ruangan. Nah, jadi ini kan sudah mulai masuk masalahnya. Jadi masalah yang diambil adalah sistem keamanan di satu ruangan. Ini misalnya ruangannya itu adalah ruangan penyimpanan barang-barang berharga. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di paragraf 2 ini, nah, tim KKL itu sama-sama pengawas di kantor pegadaian mengangkat satu topik masalah, salah satunya itu adalah sistem keamanan di dalam satu ruangan atau di ruangan penyimpanan barang-barang. Nah, di paragraf ketiganya kita bahas, saat ini sistem keamanan di ruangan penyimpanan barang-barang berharga di kantor pegadaian masih menggunakan sistem gembok manual atau kunci manual, sedangkan untuk akses, nah, jadi di sini di paragraf 3-nya kita ceritakan juga masalahnya, terus kondisinya seperti apa. Sedangkan untuk akses sedangkan untuk akses yang bisa membuka atau menuju ruangan tersebut adalah karyawan yang diletakkan di bagian tersebut. Baru masalah yang ada ini, untuk mengantisipasi tindakan pencurian dikarenakan menggunakan sistem gembok manual, nah, maka tim KKL ingin merancang sebuah sistem pengaman pintu dengan kunci. Nah, sistem yang dirancang itu seperti apa? Jadi di sini kita menjelaskan sedikit tentang rancangan alat yang mau dibuat. Jadi untuk mengantisipasi tindakan pencurian dikarenakan menggunakan sistem manual,
Maka tim KKN ingin merancang sebuah sistem pengaman bentuk dengan kunci penutup dua belah pihak. Nah, ini sudah kita lihat kan, sistem mau yang dirancang itu adalah sistem pengaman pintu dengan kunci penutup dua belah pihak. Oke, berarti di sini sudah kita dapat masalah yang masalah di lokasi adalah sistem keamanan. Jadi masalah di lokasi ini kita bahas tentang sistem keamanan kantor atau sistem keamanan pintu. Nah, sisa ini yang kita pakai. Oke, sudah. Selanjutnya, paragraf selanjutnya kita jelaskan sistem kerja alat yang mau kita dirancang. Oke. Sistem kerja rancangan alat yang ingin dirancang di kantor Pegadaian Tanjung Balai yaitu sistem akses pintu hanya bisa dibuka dengan menggunakan kartu anggota dari atau kartu anggota atau kartu karyawan yang bertugas di bagian ruangan penyimpanan barang berharga. Oke. Ketika kartu karyawan ditapkan atau diletakkan ke modul finger, maka kunci yang berada di dua sisi, baik sisi dalam pintu atau sisi luar pintu, akan terbuka, dan setelah dilakukan tap yang kedua, maka sisi kedua belah pintu akan tertutup atau akan terkunci. Ini sistem kerjanya. Jadi di bab satu ini kita nggak perlu membahas alat dulu. Nanti kalau masalah alatnya itu nanti dibahas di bab dua, misalnya seperti kunci. Ini kunci apa yang dipakai? Misalnya kuncinya adalah solenoid. Ini nanti dibahas di bab dua. Jadi di bab satu itu hanya sistem kerja. Nah, selanjutnya sudah dapat sistem kerja rancangan alat yang mau dibuat. Terus penguat penelitian. Jadi agar rancangan alat atau penelitian yang kita buat ini berjalan lancar harus dilandasi oleh penelitian terdahulu. Jadi, oke, paragraf selanjutnya, banyak penelitian yang membahas tentang sistem keamanan pintu. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh silakan cari jurnal tentang penelitian sistem keamanan pintu. Jadi ini saya buka Mendeley, untuk adik-adik atau kawan-kawan bisa buka di Google Chrome atau di Google Scholar. Jadi kalau kita cari di sini keamanan ruangan, nah ini dia keamanan ruangan. Ini banyak jurnalnya. Jadi kita ambil dua saja. Ini saya ambil jurnal tentang judulnya sistem keamanan pintu berbasis Arduino Mega. Penulisnya adalah Akbar Muhajirin dan Lisa. Oke, langsung saja kita ambil. Penelitian dilakukan oleh Akbar dan kawan-kawan pada tahun 2013
menjelaskan tentang, nah, jadi di sini kita sudah masuk ke tahap penelitian yang dilaksanakan. Ini sudah selesai. Kita lanjut lagi. Pada tunnel menjelaskan tentang, jadi biar jangan terlalu ribet, langsung masukkan saja judulnya atau sistem kerja alatnya, ambil aja dari abstrak atau hasil penelitian juga boleh. Ini saya kopaskan saja langsung, tapi tergantung nanti dosen pembimbingnya semua seperti apa. Nah, ini dia. Terus salah satu penelitian, ini kan sudah ada satu penelitian. Bentar, kita tengok dulu. Nah, kita tambahkan satu penelitian lagi, penelitian yang membahas objek yang sama juga dilakukan oleh, nah, ambil lagi salah satu penelitian. Misalnya kita ambil penelitian dilakukan oleh Davis. Ini Davis, namanya Davis. Davis dan kawan-kawan di tahun 2015. Ini dia tahunnya 2015. Davis dan kawan-kawan pada tahun membahas tentang, nah, masukkan lagi sistem kerja alatnya, ambil aja dari abstraknya. Ini sebetulnya kurang nyambung ya, tapi sebagai contohnya aja. Oke, sudah. Sampai sini sudah selesai tugas kita di tahap ini. Jadi, solusi atau sistem kerja atau solusi yang kita tawarkan tadi, ini sudah kita bahas di bab, atau sorry, di paragraf ini, yang ini. Paragraf berapa ya? Paragraf 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita lihat judul yang disimpulkan. Nah, berdasarkan kondisi di lapangan serta penelitian terdahulu dan pengamat dan hasil diskusi kepada dosen pembimbing dan pengawas di lapangan, maka tim KKL memberi judul penelitian ini dengan judul Perancangan Sistem Keamanan Pintu, sorry, perancangan sistem keamanan ruang penyimpanan barang berharga di kantor pegadaian berbasis kunci dua sisi. Ini saja judulnya kita ambil. Oke. Nah, sudah. Nah, selanjutnya ini sudah selesai. Nah, tinggal membuat. Ini saya hapus dulu.
Jadi kalau kita lihat di sini, bab satunya sudah latar belakang masalahnya sudah jadi. Dan tunggu sebentar kita rapikan, ini harus posisinya 0. Dan terdiri dari, kalau di stemming itu biasanya dia ada harus 500 kata. Ini kalau kita lihat dia ada sekitar 458 kata. Oke, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian. Oke, langsung saja kita isi. Adapun tujuan dan manfaat penelitian diantaranya. Oke, tujuan penelitian satu. Kita masuk. Usahakan dalam penulisan laporan itu pembuatan nomor harus otomatis. Satu. Untuk menambah sistem keamanan di ruang penyimpanan barang berharga di kantor Pegadaian Tanjung Balai. Kedua, mengaplikasikan untuk tujuan penelitian ini banyak, bisa di sekarang saja. Ini saya buat ada tiga, salah satunya untuk menambah sistem keamanan ruang penyimpanan barang berharga di kantor Pegadaian Tanjung Balai. Yang nomor dua, mengaplikasikan sistem keamanan dengan menggunakan teknologi microcontroller dan embedded system. Dan yang terakhir, kita buat apa ya, terakhir kita buat merancang sistem atau mengembangkan sistem keamanan dari sistem manual dalam kurung penggunaan gembok menjadi sistem penggunaan kartu karyawan. Oke, sini sudah ada, sudah selesai. Terus kita lanjutkan manfaat penelitian. Nah, kalau manfaat ini terserah mau dipakai dibentuk dalam bentuk subbab atau tidak. Manfaat penelitian yang di, jadi di sini saya buat tidak pakai subbab. Manfaat penelitian yang dilakukan oleh tim KKL Estimate Royal Kisaran di kantor Pegadaian Kota Tanjung Balai mendapati pengalaman kerja serta mengimplementasikan kurikulum yang ada di kampus STMIP Royal saran untuk mengatasi masalah yang ada di lapangan atau di kantor pegadaian. Oke, saya rasa ini cukup. Kita atur biar lebih rapi. Terus selanjutnya, metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode, silakan dibaca Google untuk metodenya. Di sini saya gunakan metode deskriptif, koma, dengan alasan pengambilan data untuk menentukan masalah di lapangan. Jadi untuk metodenya silahkan dibaca terlebih dahulu bagaimana cara-cara mengambil metode penelitian. Ini saya kita rapikan dulu. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian bisa dibuat dalam bentuk tabel atau dalam bentuk format lainnya. Oke. Jadi kalau kita lihat sudah selesai ini, 90% sudah selesai, tinggal yang 10% lagi adalah waktu dan tempat penelitian. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanya. Bisa di tanyakan melalui komentar, dan jangan lupa like and share dan subscribe channel ini. Untuk kedepannya kita akan membahas proyek skripsi atau proyek tentang penulisan bab 1 skripsi atau pembuatan alat skripsi. Oke, selamat malam, sampai jumpa.